Satu titik hitam dalam sejarah angkutan negara apabila 28 orang maut dalam satu nahas jalan raya di Simpang Pulai Perak berdekatan Cameron Highlands. Kemalangan itu dicatatkan sebagai satu nahas jalan raya yang mengorbankan paling banyak nyawa. Kemalangan ngeri itu berlaku jam 11.40 pagi tadi. Lokasinya di kilometer 15 Jalan Persekutuan Cameron Highlands ke Simpang Pulai. 25 daripada mereka yang maut pelancong dari Thailand. Manakala tiga lagi warga tempatan iaitu pemandu bas, pembantunya serta pemandu pelancong. Bas dua tingkat milik syarikat Sun Holiday Express yang beribu pejabat di Jitra Kedah itu dalam perjalanan turun dari Cameron Highlands menuju ke Kuala Lumpur. Sejurus tiba di satu selekoh, bas dipercayai hilang kawalan dan melanggar pembahagi jalan. Ia kemudian terbabas dan berpusing beberapa kali sebelum terhumban ke dalam parit di bahu jalan. Bumbung bas terbabit hancur dan penumpangnya dipercayai tercampak keluar ketika bas terbabas. 22 mati di tempat kejadian dan 6 lagi meninggal dunia dalam perjalanan dan ke hospital. Dua kemungkinan kini sedang disiasat berhubung nahas itu. Ia termasuk bas dipandu laju atau ia menghadapi masalah teknikal. Puncak kemalangan kita akan siasat, tetapi berkemungkinan disebabkan oleh laju ataupun technical breaking problem. Tapi ini akan disahkan oleh pihak Puspakon dan juga TKP. Yalah, dia menurun bukit, lupa datang. Dia, oleh kerana impact itu, dia telah langgar divider dan terbalik di belah kanan jalan menghala ke Simpang Pulai. Everywhere. On the road, scattered everywhere. Under the bus. Belum lagi, belum. Saya kanak-kanak sofa ada juga, tapi kita belum kenal pasti dia punya jumlah lah. Kita akan maklum kemudian dia punya breakdown. Katanya pasukan penyelamat menemui mangsa ada yang tersepit. Kejadian turut menyebabkan kesesakan lalu lintas. Bagi ahli Parlimen Cameron Highlands, Datuk KS Divamani mendakwa jalan menuju ke pusat peranginan itu pula sering dipenuhi tumpukan minyak. Saya rasa ada juga anasir-anasir yang telah menyebabkan kalau mungkin kemalangan ini berlaku. Saya berani mengatakan kadang-kadang ada curahan atau limpahan minyak di kawasan-kawasan ini. Saya ingin memohon kepada pihak polis untuk menyiasat. Beliau yang ditemui di lobi parlimen petang tadi memberitahu pernah mengalami kemalangan di kawasan terbabit. Justru beliau memohon pihak Jabatan Kerja Raya JKR mengkaji semula bentuk atau struktur jalan di Cameron Highlands. Ini pula saksi awal yang tiba di lokasi beberapa minit selepas kemalangan. Sampai-sampai tu ada apa ni, bas tu berhenti lah. Berhenti, bas tu tengok lah mangsa. Tadi ada bunyi tolong. Tak ada lah. Waktu tu ramai lah orang turun. Lepas tu tengok lah sekali. Tengok ada lah awak accident teruk lah. Di Hospital Raja Permaisuri Bainuan Ipoh, tangisan memenuhi bahagian kecemasan dan kemalangan sebaik mayat dan mangsa cedera mula dibawa masuk. Ambulans pertama membawa mangsa tiba di hospital jam 12.30 hari. Ia diikuti beberapa ambulans Jabatan Pertahanan Awam dan ambulans persendirian. Mangsa yang cedera parah digegaskan ke bilik rawatan dan dewan pembedahan. Tiga mangsa yang cedera meninggal dunia di hospital. Pada sebelah petang, mayat mangsa mula dikeluarkan dari rumah mayat. Suasana suram dapat dirasakan walaupun kebanyakan yang maut warga negara asing.